kegiatan karnival SD Al-Falah ini sebenarnya sudah kami lakukan secara kontinu tiap tahun, di mana anak-anak kita berikan kesempatan untuk belajar sebagai entrepreneur dengan tujuan supaya anak-anak itu sudah memiliki bekal untuk bisanya menjadi seorang entrepreneur yang baik dan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi termasuk salah satu dari jargon kita yaitu asik, yaitu amanah, syariah, inovatif, dan kreatif. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa mengeksplor diri di dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan karnival atau entrepreneur-nya ini tidak hanya sekedar jual beli makanan dan minuman yang dulu-dulu pernah kita lakukan, tetapi pada kesempatan ini kita bisa memberikan variasi kegiatan sehingga anak-anak itu bisa punya pengalaman yang lebih inovatif dan kreatif. Yang mengikuti kegiatan karnival ini mulai dari kelas 2 sampai dengan kelas 5. Karena anak-anak yang kalau dulu kelas 3 sampai dengan kelas 5 atau sampai dengan kelas 6, untuk tahun ini kelas 2 pengen ikut juga berpartisipasi, sehingga walaupun kecil mereka sudah berusaha untuk bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di sini. Jadi memang anak-anak kita berikan edukasi, tentunya makanan yang dijual harus makanan yang memang sehat. Dan bisa juga kita tekankan pada anak-anak untuk makanan yang sifatnya tradisional, supaya tetap bisa menghargai dari makanan tradisional.